Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Sarah. Nah, di sini kita mau review barang belanjaan ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Teman-teman bisa cek untuk luarnya seperti ini. Oke. Lanjut kita review di sini ya. Untuk tipenya di sini tipe 241 ya. Stereo tune control parametric. Made in Indonesia. Ya, teman-teman. Kurang lebihnya seperti inilah ya. Terus kita cek isi dalamannya ya, seperti apa. Nah, teman-teman, untuk dalamnya kurang lebihnya seperti inilah ya. Kita buka, kita cek satu persatu ya. Nah, untuk kitnya barangnya seperti inilah ya. Kita hitung di sini untuk parametrik menggunakan 8 potensio ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 potensio ya. Kita cek di sini. Nah, untuk yang ini ya. Ini bagian bass, treble, middle, balance, volume, bass booster, dan ini middle booster. Terus yang terakhir ini level. Oke. 8 potensio ya. Di sini. Nah, teman-teman, kita cek ya. Untuk parametrik ini sudah ada PSU-nya ya. Seperti ini untuk PSU-nya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Out-nya di sini dan input-nya di sini. Oke. Terus ini ya. Input AC 15 sampai 18 volt ya. Dan di sini memakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 IC ya. Dan penampakannya kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman bisa cek ya. Dan di sini ya. Parametric preamplifier ya. Teman-teman bisa cek ya. Oke. Oke ya, masih dengan Ana Sarah. Nah, kita mau ngerakit parametrik ini ya. Lanjut tanpa basa-basi ya. Kita cek di sini ya. Untuk box-nya kita menggunakan box seperti ini ya. Dan ini bagian depannya, terus ini bagian belakangnya seperti ini. Oke. Dan untuk trafonya ya, kita menggunakan trafo CT ya, 12 volt yang kita pakai 500 mAh ya, atau setengah ampere ya. Lanjut kita rakit ya parametrik ini. Oke. Thank you.
Thank you.
teman-teman. Untuk perakitannya kurang lebihnya seperti inilah ya, teman-teman bisa cek ya. Oke, di sini kita jelaskan sedikit ya. Untuk input AC sudah masuk ya, dan ini input parametrik sudah masuk, dan ini input dan outnya parametrik. Oke, dan ini ya saklarnya langsung lari ke input trafo. Terus ini kita ada tambahan ya, lampu indikator ya di sini. Oke. Nah, untuk perakitannya pemasangan parametrik kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini kita mau cek sound ya dengan menggunakan parametrik. Untuk listriknya sudah menyala ya, teman-teman bisa cek, dan ini input output audio sudah terpasang ya. Oke. Dan kita coba nyalakan di sini ya parametriknya. Lampu indikator sudah menyala. Terus kita coba nyalakan powernya ya. Nah, power sudah menyala ya, dan kipasnya sangat kencang sekali ini ya, teman-teman. Oke, terus kita cek ya. Nah, ini ya input audio dari parametrik ya. Ini. Terus outnya menuju ke power. Oke, kita cek ya, coba. Nah, teman-teman. Ini sudah oke ya. Terus kita coba pasang di MP3 player ya. Kita coba pasang dan naikkan volumenya. Thank you.
Nah, teman-teman, parametrik ini kita sudah tes ya. Teman-teman bisa dengar sendirilah ya suaranya. Dan di sini kita informasikan ya, untuk speaker kita pakai 15 in kali 2 ya. Dan untuk powernya ya, untuk powernya kita menggunakan volume di arah jam 10 ya. Oke. Itu aja pengetesan parametrik, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.